Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Amos Pack Strawberry Sea. Ya, ini dari Amo ya. Sebelum saya pernah mereview yang Strawberry Sea ini, waktu yang kemasan lama ya. Ini yang kemasannya seperti ini. Ini Rusia Leopard Pep Sinergi Majalengka. Ya, kalau dulu Rusia AJE Indonesia ya. Ada logo HAL Indonesianya. Isi bersihnya ini 200 ml. Nah, ini komposisinya ada air berkarbonasi, gula, pengatur keasaman, pewarna sintetik, pengawet, jenis buatan sintetik. Nah, ini ada promo di Edot Amos Pack ya, informasi nilai gizi, gula 11 gram, garam 20 mg, tersedia barcode dan QR code. Oke, langsung kita coba saja dari Amos Pack Strawberry Sea-nya. Oke, kita buka kemasannya. Oke, ini sudah dibuka kemasannya dan kita coba untuk segi rasanya ya dari Amos Pack Strawberry Sea ini. Ya, rasa strawberry-nya berasa enak ya dari Amos Pack ini. Ya, memang nggak semantap dari yang pantas ya. Tapi ini mantap, sesuai dengan harga, rasa enak dari Amos Pack Strawberry Sea-nya. Oke, sekian mungkin review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.